semalam terakhir saya nginep di Surabaya dan besok sudah balik ke Malang, besok malam yang tepatnya. Yeay, ketemu si saya, ketemu anak-anak saya. Buku saya panjang-panjang nih. Lupa gak bawa pengotong buku. Nomor saya yang sekarang ini lebih dekat dari lift ya, lebih eskalator. Sarapan dulu. Seperti biasa, jalan ke ATM dulu karena kemarin uang saya ditukar lagi sama tamu saya. Berapa kali ya udah ditukar uang. Benar-benar menjanjir berjalan ya. Balik ke hotel. Oke, jadi hari ini adalah hari terakhir saya kerja sebagai interpreter atau penerjemah lisan. Dan di hari terakhir ini biasanya adalah summary-nya ada atau apa ya, kesimpulannya. Jadi semua yang sudah kita jalankan itu harus kita rangkum di sini dan di situ kelihatan hasilnya ya, yang kurang apa, terus progresnya apa, terus kemudian next yang harus siapkan apa, terus yang harus saya bantu jalankan setelah tamu saya pulang itu apa dan lain-lain. Dan justru biasanya ini adalah hari paling sibuk di antara hari-hari yang lain. Karena di sini ada diskusi, kontak ulang dan lain-lain yang untuk memastikan sebelum tamu saya ini pulang. Jadi jangan sampai setelah pulang baru ingat bahwa oh iya sebenarnya seharusnya kemarin gini ya, kemarin gini. Jangan. Let's do it. Akhirnya selesai juga pekerjaan saya hari ini. Sebenarnya saya punya tanggungan ini, kayak pingin motong kuku ini. Cuman sudah malam dan ngantuk dan capek banget. Mungkin saya langsung tidur aja ya. Mungkin besok coba saya pinjem pemotong kuku di reception ada nggak? Kalau sekarang mau pinjem rasanya kok nggak kuat. Saya ngantuk banget. Udah malam ini, udah jam 11.